Keju disukai oleh segala umur, dari anak-anak sampai orang dewasa. Sayangnya, karena berbagai kondisi, banyak orang kini mulai menghindari keju karena kandungan susunya. Tapi dengan kreativitas, Anda sebenarnya bisa tetap merasakan enaknya keju tanpa harus bermasalah dengan susu. Di kelas Paprika Living, kami mengundang Arilia Irfan, seorang raw food enthusiast yang berbagi ilmu bagaimana membuat vegan cheese. Caranya mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang. Anda pun bisa menggunakan keju ini seperti layaknya keju biasa, untuk pizza, spaghetti, roti, dan kreasi lainnya. Resep vegan cheese memang banyak ditemui di internet, namun berbagai tips rahasia dari Arilia lah yang membuat kelas ini berharga untuk diikuti. Vegan cheese ini saya menggunakan bukan susu sapi, tapi dari kacang mete organik. Agak sulit ya, kalau mozzarella sendiri enggak sulit, karena tidak menggunakan fermentasi, tapi ada cheddar, ada gouda, itu menggunakan reducella. Reducella itu air fermentasi dari beras yang difermentasi 3 hari. Setelah si cheddar itu jadi, harus di-airbed di suhu ruangan 7x24 jam. Sulitnya sih di situ sih butuh kesabaran. Tapi kalau yang mozzarella tadi nggak pakai fermentasi, itu mudah aja sih, semua orang bisa buat. Sebenarnya kelasnya sih mudah ya, simple gitu. Apa yang dipelajari, bahan-bahannya juga sebenarnya gampang kita dapatkan. Kalau ikut kelas seperti ini, banyak teknik-teknik yang diajarkan langsung pada saat kita mengikuti kelas seperti ini. Jadi ikut kelas seperti ini menurut saya sih berguna banget. Keluarga vegan, suami vegan, anak vegan dari kandungan. Jadi saya tertarik dengan demo-demo masak yang vegan tentunya. Jadi pas saya tahu ada info ini, saya langsung pengen tahu, pengen penasaran gimana sih vegan cheese itu kayak. Jadi kelasnya helpful banget, Mbak Arilnya juga cara ngajarinnya dia pelan, nggak gitu cepet-cepet. Terus informasinya nggak kabel informasi ya, jadi dia ngasih informasinya banyak. Terus kita juga terjun sendiri, jadi ke depan, ngeliat, bikin sendiri, ngolah sendiri, jadi helpful banget.